Diguyur hujan deras yang disertai angin kencang, atap rumah kelas SD Negeri 1 Pejagatan, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen, runtuh pada Selasa dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Kebumen pada Selasa malam mengakibatkan atap gedung ruang kelas 2 Sekolah Dasar 1 Pejagatan Kecamatan Kuto Winangun, Kabupaten Kebumen runtuh. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah setempat, peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 28 November 2023. Sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, saat itu hujan turun disertai angin kencang hingga mengakibatkan atap gedung bangunan sekolah yang sudah rapuh ambrol. Kepala SD Negeri 1 Pejagatan Maria Ulfah mengungkapkan sebelumnya gedung sekolah ini rencananya akan dilakukan perbaikan. Beruntungnya runtuhnya atap tersebut pada malam hari, jadi tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi pada hari ini terjadi tadi pagi sekitar jam 4:30 sudah roboh, sudah runtuh gedungnya. Jadinya sudah seperti dilanjutkan, tetap dilanjutkan, tapi tentunya tidak bisa diselamatkan. Ya, kemungkinannya ya memang sudah lama. Ini penyebabnya angin atau angin kencang atau apa? Karena mungkin karena curah hujan yang tinggi, Pak. Ya, untuk pembelajaran tetap lanjut, tetap lancar. Jadi kelas 1 yang tadinya kelas 1 selesai itu kelasnya kosong. Jadi sekarang dilanjutkan untuk pembelajaran kelas 2-nya. Jadi kelas 2-nya masih siap. Untuk kelas yang lain itu tetap pembelajaran seperti biasa. Sementara itu, Sekda Kebumen Edi Rianto saat meninjau lokasi mengatakan bangunan gedung ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan renovasi anggaran tahun 2024. Namun belum terrealisasi, sudah runtuh sehingga perbaikan akan segera dilakukan. Adapun untuk total anggaran perbaikan khusus satu lokal kelas diperkirakan mencapai 80 hingga 90 juta rupiah yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kebumen. Jadi gedung ini sebenarnya sudah terdeteksi oleh teman-teman, baik di teman-teman di sekolahan maupun teman-teman di dinas maupun dari wilayah, dari Pak Camat dan Pak Kapolsek. Dan kemarin hasil kajian bersama sebetulnya diminta hari ini untuk dilakukan penurunan genteng, tetapi ternyata alam berbicara lain. Ternyata malam tadi pada ambruk atau pada ambruk sendiri, sehingga diuntungkan dikala itu malam sehingga tidak ada korban jiwa, dan alhamdulillah kondisi baik-baik saja. Dari Kebumen, Parianto, Bunyimas TV, melaporkan.